Hey guys, balik lagi channel gue, Chris Sugita, channel GSL guys. Sekarang gue akan react lagi ke para member SNSD yang solo-solo guys. Ini Hyo atau DJ Hyo atau Hyoyeon. Ini featuring ya. And Trilaw Punk Right Now. Ini katanya lagi pecah guys, jadi gue penasaran guys. Kita langsung react aja sebelum kita mulai, kita intro dulu guys. Cepat. Oke guys, ini lagu udah lumayan lama guys ya, emang 13 November 2018 guys. Jadi gua harus denger pakai headphone guys. Karena denger lagu kayak gini dapat referensi banyak banget guys. Ceplok. Come right now. Desain itu guys. Wah, nice. Ngisian vokal juga asik sih. Dia swag itu dapat banget sih, Hyon ya. Ya apa? Si Hyo. Asik, oke. Wah guys, ini kalau kalian suka dunia di mixing guys ya, ini benar-benar lebar guys ya. Maksudnya high frekuensinya itu dengan mid frekuensinya, high frekuensi itu benar-benar merajai area lebar kiri kanan guys. Sedangkan midnya itu benar-benar enak banget tengah guys. Namanya juga mid sama high ya. Low-nya maksudnya. Wah, sabi. Low-nya enak banget sih, ngisi tengahnya banget. Penuh guys. Penuh ini. Terus secara sound gue juga suka banget guys. Di sini tuh kayak ada kayak semacam bass-nya guys ya. Dom dom dok da da dom. Itu masalah pattern dibuat guys tuh butuh ide guys nih guys. Di sini guys. Tuh. Oh. Vokal pakai hash effect lagi ya, kiri kanan ya. Naikin DJ emang deh, yellow kekil. Tahu banget transisi-transisi kayak gini guys. Tuh kalian pikir tuh bikin yang itu gue gak tau dia pakai template sample apa enggak ya guys ya. Tapi di beberapa DAW itu udah di support guys ya. Ada noise filter yang bisa di filter gitu guys ya, through the frequency. Terus tambah-tambahin apa kayak tone generation di apa generator, di sweep lagi frekuensi. Ini banyak banget di sini guys. Cara buatnya nggak gampang juga guys, susah guys. Tuh guys, automate ya, nice banget. Oh, distorsi gitu. Gila sih, gokil. Wow. Lihat dong guys, frekuensi high apa si crash cymbal itu kan setelah mukul di beat pertama, tapi dia nggak kompres guys ya. Setiap kick maksudnya desainnya gila. Tuh. Nice. Small detail tapi impact-nya gede. Scene-nya asik, sound-soundnya guys. Kayak di Jogja itu guys ya. Banyak lampunya. Oh, cara nge-rapnya juga gila sih Hyo sih. Kalian perubahan emosi di depan tuh ada yang shouting di sini, tapi dia lebih calm down di sini guys ya. Nice banget. Adlib sih guys. Gila detail-detailnya. Wow, nice. Into the groove banget ya. Tuh, naik lagi guys. Boset. Ini banyak copy paste juga guys ya. Yang dam dam dadada dan bass line itu copy paste dengan high frequency, tapi yang lebih ke square synth bass guys, kayak square ya kalau nggak salah. Tumpang pang pang, gila desainnya gokil sih. Oh, ini masalah ada suara juga ya, bau. Itu di kompres guys, di paralel ke kick semua guys ya, semua mengarah ke kick guys untuk ke paralel kompresor guys. Tuh, bau. Oh, nice. Itu dibuat, guys. Bukan otomatis kayak begitu, guys.
gokil sih. Terus teman-teman dari Songon juga bilang ini dia produce loh guys, dia arrange, dia nge-kompos. Jadi dia nggak bisa main-main guys, seorang Hyo kayak gini nggak main-main guys. Dia mengerti yang namanya sound design, aransemen, composing, terus sound, ya sound design semua dia menguasai kayaknya guys. Referensinya banyak guys. Oh, agresif banget bu. Wow. Chordnya juga main nice. Chordnya juga asik guys. Mana? Balik tema. Hey. Gue intuit sih ke beatnya. Gokil sih. Ya ini yang gue suka sih guys, maksudnya ya ini masteringnya atau nggak mixingnya guys, ya, pembagian mid sama apa mid sama side nya guys, side nya itu lebarin bukan main guys, gokil sih, asik banget. Tuh clapnya clap kiri kuping guys, jauh banget. Kuping gue lagi dibodohin nih sama sound design nya guys. Oke lebih ke tengah lagi ya, nice. Dynamic-nya bagus guys. Wow. Oh nice yo. Oh, gila. Kita pause guys. Trilau gue nggak tahu tuh dia dancernya atau yang ngisi-ngisi atlet yang kayak betriak-betriak itu atau enggak, gue nggak tahu. Mungkin teman-teman dari para sound bisa ngasih informasi di kolom komentar guys. Tapi kalau melihat kita di detail-detail guys, secara sound design ini gokil guys. Cara transisinya ini lagu terkesan jadi padat tapi lebar banget guys. Ini otak lagi dimainin guys sama sound design guys. Yang kayak gue bilang salah satunya ada Hase Effect, ada parallel compressor, jadi kayak nguap-nguap. Gokil guys, oke guys, sekian dulu dari gue, thank you for watching, jangan lupa untuk like, share, dan komen di video, jangan lupa untuk jangan lupa subscribe, please, sign out, bye-bye.